menyajikan beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Waduh, kok dibawa lari sih? Biasanya kan yang membawa keranda itu nggak pakai lari dan selalu diiringi bacaan tasbih, tahlil, dan tahmid oleh yang mengusungnya. Ya, pelaku diringkus dua polisi yang salah satunya polwan yang kebetulan sedang melintas di lokasi saat kejadian. Ya, warga panik berhamburan lari menjauh dari bibir pantai karena gempa yang terjadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat itu berpusat di Laut Flores pada pukul 10.20 waktu Indonesia. Ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Makatutu Bantaeng, Sulawesi Selatan, pasien dan keluarganya serta tenaga medis panik dan berhamburan ke rumah sakit saat gempa mengguncang. Kepolisian Resor Batubara, Sumatera Utara menangkap Bang Jago yang videonya sempat viral, ngamuk-ngamuk merusak mobil dan menghajar pengemudinya. Informasi selanjutnya, pemirsa, di Jambi ada pria berbuat bejat pencabulan. Nah, bukan sekali tapi tiga kali. Ya, benar banget nih sih. Mirisnya, aksi mesum pria tersebut dilakukan di masjid dan terekam CCTV. Dan juga MZ, berita selanjutnya datang dari Trenggalek, Jawa Timur. Tim Satreskrim Polres Trenggalek menangkap dua pelaku pemerasan terhadap seorang warga sebesar 25 juta rupiah. Nizi, kedua pelaku yang mengaku sebagai wartawan ini mengancam akan memberitakan kasus perselingkuhan korban jika tidak memberikan uang sebesar yang diminta. Ini dia beritanya. Pemirsa, kita beralih ke berita selebriti nih. Lagi-lagi ada artis tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Senin malam, tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan menangkap artis Rizky Nazar di rumahnya di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelantun tembang makhluk Tuhan paling seksi disorot karena usai pelesiran dari Turki disebut-sebut tidak menjalani karantina. Benarkah demikian? Ya, pemirsa, masih ada berita-berita unik lainnya selain ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap di Merah Putih Peristiwa. Ini dia laporan warga yang masuk akun Twitter @newsantv ini dari Suhanda. Gara-gara proyek tol nih, jalanan jadi rusak. Tolong kontraktor bertanggung jawab, terutama jalan di Tanjung Sari, Sumedang. Baik, baik. Dan tentunya laporan ini sudah kami tindak lanjuti, pemirsa, dengan datang ke lokasi. Dan tentunya juga sudah mengkonfirmasi ke pihak berwenang. Berikut liputannya. Anda juga bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar Anda lewat hashtag tolong dong di Twitter @newsantv. Ya, nantinya akan kami tindak lanjuti dengan meliput ke lokasi yang Anda laporkan dan mengkonfirmasi ke pihak berwenang. Baik, dan tentunya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam hari ini. Saya Novia Putih Pama. Saya MZ Ardiwinata. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum.